Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. So, pagi ni macam aku cakap korang semalam, okay, hari ni aku akan keluar dengan Mirul. Kalau korang tak kenal Mirul tu, kejap lagi aku ketunjuk muka dekat korang. So, kita orang tak tahu lah nak pergi mana lagi hari ni. So, kita tengok macam mana perjalanan hari ni. So, kita tengok lah ni macam mana. Okay, kita tarik bengkel ni. Okay, korang boleh tengok, okay. Ini aku punya macam beranda tau kat sini, okay. So, atas ni aircon tau. Okay, kau tengok cuaca dekat JB lately ni. Orang kata mendung-mendung macam tu, ya. Macam tu. So, aku tak tahu Mirul nak bawa aku pergi mana hari ni. So, kita tengok je lah macam mana. By the way, esok aku dah nak check out. Okay, so hari ni last aku dekat JB. Bukan hari ni lah, esok lah kan. Sebab esok aku nak check out, esok lah last. Macam tu. So, esok aku last dekat JB. Esok aku check out dalam pukul 12 macam tu. Lepas tu, insyaAllah kalau ada vlog lagi aku buat lah macam tu. Sebab JB ni sebenarnya banyak plan aku nak buat. Tapi disebabkan macam hujan mendung kan. Jadi macam tergedala lah juga. Aku tak dapat nak buat apa kan. So, kita tengok lah hari ni Mirul bawa aku pergi mana. Okay guys, aku sekarang dalam jamban. Mirul kata pukul 9, tapi sekarang dah 9.30. Disidai aku hampir setengah jam lah. Sebenarnya bukan disidai, macam ada hal sikit lah. Tapi kena sidai lah juga ni. Aku daripada tak sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Kau bayangkan aku tengah berak ni ha, kat datang dia. Kata pukul 9.30. Aku siap lah daripada pagi tadi bersiap. Siap, rupanya 9.30 letak. Okay guys, perkara yang paling seram bila duduk kat mana-mana hotel adalah benda ni ya. Ini macam kau boleh tengok lah kat sini. Kita je yang boleh tengok daripada dalam. Orang daripada luar tak nampak. Kau nampak tak? Bila-bila kat luar tu. Okay guys, aku kena sidai 1 jam ni guys. 1 jam, aku bayangkan. Sekarang dah pukul 10. Baru sampai. Tak lama, aku kena sidai ya. Korang-korang tak tahu sidai tu apa. Sidai tu macam kita dah janji awal tapi dia datang lambat macam tu. Lama weh, kau bayangkan siapa aku boleh berak 3 kali. Kau bayangkan, aku berak 3 kali. Tunggu dia. Ya, sabar ya. Kita tunggu dalam kereta ya. Kita tengok nak buat apa dengan dia. Okay guys, aku jumpa kucing. Meow. Senyumi dia. Sejuk kan kat sini. Sumpah ya aku ni kalau jumpa Mirul aku katuk kepala dia ni. Okay guys, dia kata dia dah sampai. So aku tengah nak cari dia lah ni. Dia kata dia dah sampai eh. Aku tak tahu korang dengar ke tak sebab bising eh. Okay guys, kita akan jumpa orang yang sidai kita. Gemban jeng. Ni kereta siapa? Hai, ni kereta aku weh. Okay. Siapa yang sidai aku tadi? Ni, aku nak sidai dia, sidai aku weh. Marah dia. Motor problem. Ah, marah dia, motor dia rosak. Penyidai terbaik eh. Okay, kata pukul 9. Sekarang pukul? Sekarang pukul 10.41. Biasalah Melayu kan. Kalau tak. Sebab aku endon. Okay, jom pergi makan. Lapar tak? Lapar! Tak makan lagi. Okay, kita pergi makan. Sorry lah kalau mula-mula pun aku ada bising macam ni. It's okay weh. Kita cicah. Okay. Kita makan dekat tempat ni. Okay tak? So ni. Cuba tengok. Apa tu? Apa tu? Tempat cicah-cicah ni macam banyak dessert, banyak western macam tu. Okay, okay ni mirror kau ada kena. Buka mask mirror. Mana lah weh. Kau tengok ni. Benda kelakar weh. Okay, ni Hafiz eh. So tak apa, dia tengah drive, nanti tengok muka dia. Siapa mana? Jagung siap. Aduh lah weh. Aku dah cakap dah weh. Kata apa? Apa yang jagung? Janganlah bawa kereta macam tu. Kalau aku bawa lagi. Ujur orang bawa kereta. Apa? Yeah. It is the real.
Aku biasanya ada dekat belakang kereta begini. Kalau dia straight tadi dah masuk Singapura, kau tahu tak? Masuk Singapura, kau tahu tak? Kalau dia straight tadi. Kedai kedua pun kita makan kat rumah je lah, weh. Baik, pergi lah mana-mana. Hafiz sidai, Mirul sidai. Kedai tutup, Mirul nak kencing. Aku nak kencing ni. Tapi kita kena pergi tandas dulu sekejap. Ada kedai, ada kedai ni tak yang boleh tumpah tandas ni. Okay, cerita dia macam ni. Mirul nak ajak pergi kedai makan lain. Kita orang pergi dua-dua kedai, dua-dua tutup. Lele kita orang pun pergi makan dekat mall je lah. So, lepas ni korang akan terus pergi ke Paradigm Mall Johor Bahru. Cari apa tu Mirul? Aku nak tukar pakaian dia tak? Tu tak guys, Mirul cakap buat aku macam rambut budak universiti. Budak pergi sah. Apa ni weh? Ni nak songkat weh, murah jenya. Murah jenya kan? Lepas ni Iqmal menyanyi lah pula. Guys, dia bagi guys, dia bagi. Aku macam nak beli tapi macam murah sangat. Dia dapat. Murah sangat guys dia cakap. Oh ni, BA kan? Oh my, dia macam ni eh. Ada mic. Nama siapa? Hafiz. Hafiz eh. Kita dah tak dapat berkenalan dengan lebih lanjut tadi. Okay, let's go. Jom. Siapa ni, Wee? Wee. Banyaknya, Wee, duit. Kau tengoklah, Wee, dia bawa apa? Wee, banyak duit macam tu, Wee. Nak pergi mana dulu, eh? Nak pergi makan. Kau nak pergi makan, nak pergi mana? Kira kata ada ice skating. So, rasa macam nak pergi ice skate. Tapi nak pergi makan dulu. Yes. Nampak muka aku tak kat sini? Nampak tak? Nampak. Kau shot sendiri, eh? Okay, macam mana nak tutorial rambut macam ni? Ini nombor serambai, no? Nak angkat macam tu. Oh, dia kena angkat tau. Aku angkat. Ni muka sidai, guys. Betul tak? Aku tunggu dia pukul 9. Datang 10 lebih, weh. Siapa yang sidai? Siapa yang sidai? Tak, kejap lagi ya. Tunggu dia keluar. Tunggu dia keluar kejap lagi. Aku bersiap awal dah. Sumpah aku siap awal. Muka dia lawa. Api silang. Kita ingat dia dah tumpah je, dia dah tandas lagi. Dia beli rambut je. Dia pergi turun, guys. Dia nak ambil topi. Topi? Rambut dia dah. Kita nak tunggu mana? Kena sidai lagi. Dia sudah jalan sana. Kita orang pergi tempat kedai makan dulu. Kita nak shopping mana-mana. Nanti kita sambung. Okay guys, Paradigm ni. Okay, ni first time lah aku datang. Tapi ni bukan weekend tau. Dia macam hari biasa lah. Aku rasa dia macam okay. Cuma dia tak ramai orang. Maybe sebab bukan weekend lah kan? Mungkin lah. Dia memang sekarang PKP tak ramai orang lah. Kalau dulu ramai lah. Memang hidup. Dia memang lawa weh. Sebab PKP. Macam dia singkat-singkat je macam ni. Jadi tak penat lah kalau nak jalan. Waktu aku pergi IOI tu, astagfirullah. Sebab IOI daripada hujung ke hujung. Benda weh. Rasa memang pusing-pusing kan. Okay guys, waktu ni kau tak sampai je dekat tempat mainan ni, Mirul berhenti. Lepas tu dia kata dia nak belanja RM50 main benda ni saja guys. RM50 main benda ni saja. Okay guys, so Mirul kata dia belanja RM50. Kita orang main claw machine ni. Tengoklah kalau dapat ke tak dapat macam tu, eh. So let's try. Nak tukar duit lah kan? RM50. Mirul nak tukar RM50 kat sini. So kita nak buat pertandingan ke macam mana ni? Kita tengok siapa yang dapat paling banyak. Yeah. Kita tengok siapa dapat paling banyak. Patung. Kita kena RM50 lah. Kita tengok. RM50, RM50. Jom. Ni, macam ni kan? Dia. Orang beli makanan. Dia yang nak. Bawa pun. Bawa. RM50. Yang ni nak letak kat ni? Topi. Apa? Topi nak letak ni. Tuan. Dekat sikit. Okey, letak. RM50. Pakai kat mana? Dari langit. Okey, jom. Kita go. Okey, alright. Yang habis tu, mana yang sini? Haa. Gila! Nak habiskan semua! RM50, weh! Tak apa!
Okey, main dulu. Cepat-cepat ada masa tu. Oh, ya, masa. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat ni. Ni tak, ni ada gula kan? Ni ada gula. Ni gula sikit untuk bancuhan dia, tapi dia rasa original. Yang tu boleh rasa, nak tambah gula lebih pun boleh. Kalau ayah kan, ada kencing manis kan, rendam dengan air panas je. Original. So, ada sup apa?
kimchi jjigae meke mala tom yum. Tom yum. Sebab kalau yang lain tu macam mala tu dia pedas ginseng ni kalau. Kita pergi pilih makan ala lauk aflat. Kami makan tak boleh pakai pakai mata. Tak apalah, tak tunjuk kau nak apa. Aku letakkan. Aku nak daging. Aku nak daging. Black pepper beef. Oh my god. Bapak banyak. Kenapa dia ambil banyak? Cukup. Okay, itu aku rasa cukup. Aku memang penggemar daging lah. Ni marinated ke? Coffee chicken? Bulgogi beef. Haa, can be. Kita lepas separuh-separuh eh. Guys, tadi kita tak pakai sarung tangan. So, kena pakai sarung tangan dulu. Ni grill kan? Ni transport. Sini ada ice cream. Sini nak makan ice cream. Buah-buah, sini ada air. Okay guys, so ni tom yum. Mirul dengan siapa tu tengah ambil sos pula kat sana. So, tengok. Dia tengah ambil sos. Makanan memang banyak lah kita ambil. Sumpah guys, aku lapar daripada pagi tak makan, kau bayangkan. Ni tom yum, ini beef, apa benda tu pun banyak juga. Ni ambil air ice lemon tea sedap. Aku ice lemon ni. Mirul Coca-Cola. Ada ni. Apa benda tu? Lime. Oh, okay. Dipping sauce. Ini kau dah tak ambil. Ye, Mirul tolong ambil. So, yang ni termasuk dalam ni kan? Ambil lah, ambil dua. Eh, hey, bapak. Okay. Masuk ke dalam. Panas, weh. Ya, panas. Siram ni. Sayur, nombor satu. Sayur. Okay, so ni kita dah grill. Apa lagi kau nak? Golek, golek. Oh, macam tu. Boleh di campak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga korang dapat makan benda yang sama. Semoga korang dapat makan benda yang lagi bagus daripada ini. InsyaAllah. Semoga semua dimurahkan rezeki. Dimewahkan rezeki. Aku nak makan dulu. Bye. Benda tau tapi nampak macam melazat kan. Nyamannya. Lazatnya. Lebih panas kan? Oh, aku. Aku juga tekak. Daging. Ini daging. Ini dah. Haa, sedap. Oh, Allah. Habis dah. Kita nak cari tandas, Mirul nak kencing. So, kita pergi cari tandas dulu. Sisi dulu. Baru kita main skating. Alright. Ini kok tanah sampai ni ke? Tandas, ni tandas. Kita sekarang berada di tandas. Ini tempat kencing berdosa. Dosa-dosaku terserah. Okay guys, so kita nak buat macam ni. Okay. So kita lah tali lali tamplum. Siapa dapat lain tu, dia kena jerit dalam mall. Okay, lah tali lali. Tali-t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 ali-
dia F1. Okey. Tu tak jadi apa? Ah, tu dua tiga. Kini jalan betul eh nak pergi ice skating? Terjumpa. Okey, dah jumpa ice skating. Manja-manja. Ni dia.
mana nak masuk? Macam mana masuk we? Ye, tak sabarnya. So, kita ambil session 3. Session 3, yes. Satu orang hari ni RM25. Kalau you nak main, kena pakai socks and glove. Kalau tak ada stocking and glove, boleh beli kat sini RM5 saja. Kita tunggu masa. Kita tengah tunggu pukul 3. Sekarang 2.52. Kita tunggu pukul 3. Lagi 8 minit. Lagi 8 minit baru kita boleh masuk kat situ. Aku tak tahu lah macam mana beruknya aku main kat situ sebab aku memang tak pernah main skating. Rollerblade pernah, skating tak pernah. Sekarang ni nak pergi mana? Sekarang kita nak duduk. Sekarang kita dah ada tempat duduk, so duduk dulu. Tunggu pukul 3. Duduk. So, kita memang masuk pukul 3. So, aku memang, aku cakap aku harap terang. Aku tak pernah main skating. Aku main rollerblade pernah. Macam tu. So, aku harap-harap skating dengan rollerblade ni tak jauh beza lah. Dan kau tidak kenapa ni? Rollerblade bukan yang ni. Alright, so kita dah nak masuk ice cream dulu. So kita pakai pakai rasa. So tadi tukar, yang ni size 8. Tadi besar kan? Oh, kita sama kita sama. Kaki korang sama size. Sampai betul-betul ketat, dah ketat. Kalau rasa ketat, tak boleh tutup. Faham tak? Okay, betul? Yang, yang tu, tirai ni kau tarik dulu. Ini terpengkau lagi ni. Eh, bodoh. Betul, Dun? Betul lah. Angkat dulu. Dah siap. Apa nak? Kau dah siap and tinggal masuk je dalam tu. So nanti kita buat kat dalam. Okay, so kita dah pakai and just masuk dalam tu lah nanti. So nanti insyaAllah Mirul yang tolong rakamkan untuk aku. Dah? Eh, takut. Aku takut. Sejam. Jom. Okay guys, sebenarnya handphone apa benda semua gadget tak boleh bawa masuk. So aku suruh Miro rakam daripada luar. So nanti aku suruh dia rakam guna handphone lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Disebabkan kamera is not low. Guys, handphone gadget tak boleh bawa masuk. So Miro akan rakam aku daripada luar lah. Okay. Okay, mana dah? Macam-macam guys. Orang jatuh terlungkup pun ada. Pusingan di situ nampaknya. Dan nampaknya. Nampaknya. Dan nampaknya. Okay, Ikman main smooth je. Penat. Para
Then berpeluh-peluh. Ini asyik jatuh je pun sama. Sumpah penat. Dia just main dia macam main rollerblade je tau sebenarnya. Tapi korang kena pandai imbang pada sebab dia lagi licin. Senang je. Cuma dia licin sikit lah. Dia tak macam biasa. Kalau rollerblade atau jalan kan kita senang nak imbang kan. Tapi ini dia licin lagi lah. Tapi basically method dia sama je. Macam rollerblade juga. Kiri kanan. Mereka macam mana? So, inilah hasil dia hari ni. Jatuh, tangan aku sakit. Tapi experience kan main dengan Ikman. Sebab sebelum ni main seorang je. Boleh. So, kita pergi tingkat 3. Ibu ada dekat tingkat 3. Ibu kata dia dekat food arcade. Serabai, aku dah serabai. Lepas tu main skating, lepas tu kita balik lah. Tak ada apa dia kan? Nak bawa pergi Euro Fun Park. Tapi nanti next time lah kita seharian. Seharian. Sampai malam. Seharian. Orang tu lah. Tidur hotel. Orang tu lah. Kat sini. Bye. Bye. Bye, guys. Tak boleh nak bye sangat. Bye. Thank you for tonight. Nanti next time kita bawa lagi jalan-jalan kita. Bye. Thank you. Bye. Okay guys, so aku baru nak pergi seminggu tadi. Aku dah hantar, Mirul dah hantar aku balik dengan api siapa benda semua. So, jomlah kita pergi mandi kolam. Aku dah janji dengan korang kan. Tapi kau tengok cuaca. Kau tengok cuaca. Macam mendung-mendung gitulah.